kan gitu loh. Pelukan, pelukan. Dipeluk, coba dipeluk lebih erat lagi. Nah, gitu. Tadi lu bisik-bisik apa lah. Dia tadi bisik-bisik. Bapak meluk anaknya nahan napas tuh kenapa? Silakan. C. I. N. D. E. R. Desa. Ini pertama kali saya masuk dealer mobil, sebelumnya dealer traktor, enggak pernah. Saya masuk, Mbak, saya mau beli mobil. Yang mana, Mas? Tunjukkan yang paling mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita berjumpa di Tonight Show. Dan terima kasih untuk anak-anak dari Politeknik Harapan bersama Tegal. Benar ya? Selamat datang. Dan juga Tonight Lovers yang ada di rumah. Hai, selamat malam. Enggak, kan bukan yang di rumah. Ini di studio kali ya? Gak apa-apa, dia pengen hai-haian aja. Iya. Laki-laki kita ngobrol sama tamu kita dulu. Ini dua laki-laki tampan yang sangat diidam-idamkan oleh banyak wanita. Siapa lagi kalau bukan Jeffrey Nicole dong? Bukan ya? Tapi ini enggak, kalau yang satu Nicole ganteng sih, yang satu ya? Yang satu lucu. Enggak ganteng? Enggak ganteng lah. Brandnya saya dan juga Nape Novia. Dia kayak gini aja cakep ya. Yuk, nak. Hei Nope, apa kabar? Alhamdulillah. Mau duduk mana? Lama gak berjumpa Nope. Sorry pak. Abis nikah ya? Iya pak. Enak? Alhamdulillah. Apa? Apa pak? Enak gak? Enak banget pak. Yang enak nih. Nyesel gak? Enggak pak. Enggak ya? Ini harmonis. Suka apa? Enggak ke situ pak. Udah berapa lama nikah? 4 bulanan pak. Oh masih baru banget. Baru pak. 4 bulan yang masih harmonis lah. Ya Allah masih cute-cute. Kalau gak harmonis berapa bulan pak? Apa? Kalau gak harmonis berapa bulan? Udah gak usah diterusin lu. Masih kiowo-kiowonya ya? Kalau Brandon? Gua nikah? Bukan. Oh, apa emang iya ada kabar itu? Enggak, belum? Ya mungkin kali ya. Di. Sekarang tuh lagi fase, lagi mau ngomong ke orang tuanya, bingung ngomongnya ini gimana. Ini serius nih? Serius. Lu umur berapa sekarang sih, Brandon? Sorry. 28 tahun ini. Oh sama, iya, anjir sama. Kayak masih anak kecil ya? Iya, anak kecil. Baby beneran face. Mau nikah? Boleh gak? Mending pikir-pikir dulu. Boleh. Nih contoh yang sudah berapa tahun ya, Steve, menikah? 4 tahun ini 14. Wah, lu baru 4 bulan gak ada apa-apanya. Ini baru rencana. Gue udah berakhir. Oke. Bukan gue yang nyebut ya. Iya, gue sendiri biarin aja. Baiklah, sekarang ini ada beberapa fakta dulu ya. Kita mau ngomongin fakta apa tentang Nope dan juga ada Brandon. Yang akan disampaikan oleh ini dia. Ada ibu dan anaknya nih. Iya. Silakan. Coba kita lihat nih faktanya seperti apa. Silakan ibu dan anak. Mama jangan nanya, jangan nyanyi. Kenapa? Suara mama gak enak, nyember banget di kuping aku. Suara mama gak enak, tapi muka kamu lebih gak enak. Biar kayak gitu juga, ini udah perbuatan mama. Mama yang buat aku. Otomatis mama sendiri yang jelek kalau kayak gitu, Ma. Mama kan dulu di... Gak layak tayang itu. Aku adalah anak yang salah, sepertinya. Kamu jangan jadi anak durhaka yang ngelawan mama mulu ya. Mama gak suka nih. Aku gak akan ngelawan. Masa kalau... anak dan ibu gak masa dicium dong ibunya dong. Yang mesra dong. Dicium bukan kayak gitu, dicium pipinya kan ibu dan anak kan kayak gitu. Apa nih kamu ngelawan? Mama kacau kan ya. Emang itu kamu ngapain sih? Anaknya tenangin bu, anaknya tenangin kenapa? Cip. Aku gak tenang. Nope, kamu mama udah
Enggak apa-apa, jangan merenggut kebahagiaanku, Mama. Mama merenggut kebahagiaan. Ini mau itu, kenapa sih kamu selalu nyium-nyiumin itu tali? Tali silaturahmi. Ini enak. Ini enak sekali, Mama. Mama. Tolong bersihin dong, itu udah putih-putih di pipinya, di pinggir bibirnya. Mama, ini masih ada sisa-sisa bekas ASI tadi, Mama. Dicium dong, Ma. Bekas ASI. Kau bangke. Tapi ini fakta tentang Nope ya? Ini tentang Nope. Ini Nope ini suka banget, tau nggak? Ini nyium-nyiumin tali dipakai minyak kayu putih terus bus-bus gitu. Ah iya, emang. Beneran, Fe? Ujung bantal, keguling. Betul, Mbak. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Gulingnya random atau harus guling khusus? Guling khusus itu emang dari kecil. Ada di bawah sekarang sampai nggak, sekarang ke pernikahan juga? Ya sampai sekarang masih saya sering kalau tidur saya masuk-masuk. Gulingnya juga masih itu? Masih itu. Itu sempat hilang gulingnya. Hah? Terus pas Mae nggak ada, kan Mae meninggal toh, dikasih tahu gulingnya di sini. Terus tak pakai lagi. Udah lama itu nggak kupakai. Harus minyak kayu putih? Minyak kayu putih itu di badan, Pak. Oh, bukan di gulingnya? Enggak. Lah ini salah infonya, woi. Salah infonya. Kayu putih harus ada di badan. Kalau di guling cuma di... Salah kamu! Boya, kan gue bilang dari tadi rencana. Boya, tapi kayak gitu sampai sekarang masih ya? Oke, Pak. Jadi usel-usel dimasukin ke hidung gitu? Ya, sampai bersin atau gimana? Enggak, sampai tertidur gitu. Itu kalau orang nyium tuh baunya enggak enak itu, emang. Tapi kalau dicuci, saya marah. Karena juga dicuci? Kalau dicuci sampai bersih, saya marah. Pernah sekali dicuci, marah banget saya. Karena bau batangnya itu hilang. Itu kan bau mobil sendiri. Nah itu makanya kalau udah makin lama. Tapi kan sekarang punya pasangan, dia protes nggak? Iya. Sempat protes, Pak. Tapi tak omong, ini ajianku yang bisa membawa aku ke titik sekarang. Masih ada ke guling? Masih ada. Dibawa ke kamar kalian? Iya. Yaudah deh kalau okay, ini. Oke, next. Pasti ada lagi? Pasti fanpage-nya Brenda, coba kita dengerin. Ini juga nih. Ngambek. Kamu kenapa sih? Ngambek mulu kerjaannya kamu ABG deh, ambegan deh. Ah, aku minta obat. Kamu kenapa? Kamu alergi udang? Garu-garu? Agak, aku mau minta obat, aku gak diturutin sama mama. Tapi di cerita aku gak minta obat. Obat? Robot. Iya, obat. Aku mau minta obat. Ini parah banget dulu. Obat. Aku minta obat tapi enggak yang segini tapi yang gede. Obat apaan? Obat-obatan, obat kenjar. Obat yang gede. Ngambek deh. Obat apa, Dek? Aku mau minta obat enggak mau yang kecil tapi yang gede. Ini anaknya Bu. Enggak denger apa-apa saya. Saya juga bingung jadi orang. Jadi, pokoknya ada robot Power Ranger 1 meter. Brandon maunya Brandon. Robot yang besar, enggak mau yang kecil. Ceritain deh versinya Brandon deh. Kalau ini kan versi-versi. Versi dugong deh. Kalau aku dulu mah enggak sengambek itu. Dulu ngambek enggak? Kayak gini. Enggak kayak gitu ngambek ya, tapi ngambek. Oh, lebih jerit lagi dan merintih. Oh, lebih enggak segila. Jadi apa? Kalau lo ngambeknya gimana lu, Brandon? Jadi dulu gini, kalau misalkan aku lagi ngambek atau lagi dimarahin, itu mami selalu cerita sama aku. Kamu lihat, kamu ingat gak mainan yang Power Rangers yang merah di rumah itu yang tinggi 1 meter? Mm-hmm. Itu Daddy sayang banget loh sama kamu dari naik pesawat itu ditenteng. Mainan Power Ranger 1 meter di pesawat dibawa. Dibawa sama bokap. Dibawa pulang, jadi dari luar negeri gitu. Jadi kamu harus sayang sama Daddy ya, karena Daddy banyak perjuangan buat kamu termasuk mainan itu. Aku langsung, iya, gak marah lagi gitu, gak ngambek lagi gitu. Dikasih inget sama mainan. Tapi sekarang gulingnya masih ada? Iya. Robot itu masih ada nggak? Masih. Masih ada? Masih ada. Jadi bukan ngerengek-rengek nangis minta robot. Justru kalau lagi nangis, kalau lagi tantrum lah gitu lagi nangis diingetin. Jangan nangis, jangan sedih. Ingat nggak sama robot Power Rangers yang dibeliin Daddy? Ya. Sesayang itu Daddy sama kamu. Iya. Gitu. Salah nih. Namanya juga bukan Brandon ini. Ngaco nih berdua nih dari tadi. Ngaco lu. Enggak, lu ngaco seharusnya. Lu lagi gue malu lu ya. Senang aja. Posisinya seharusnya ya. Berdiri. Ya, seharusnya saya ngambeknya kan sama karakter bokap ya. Ini yang terjadi di sini nyokap, jadi agak susah pas lagi itu interaksinya. Seharusnya karakter ini jadi karakter Pak Peri, bener gak? Mama. Sini. Kamu kemana aja? Kamu. Saya kemana aja? Bentar. Gue mau bisikkan dulu sama lu. Sayang. Ini sebenarnya anak siapa sih? Anak kita berdua.
Enggak bisa, harus cek DNA dong kalau kayak gini. Ini kalau gini pasti pasti ibunya selingkuh ini. Iya. Enggak mungkin anaknya begini. Kamu tuh dulu selingkuh sama makhluk apa? Makhluk koi. Enggak, pertanyaannya juga, Om, maaf Om, kenapa juga Om memilih orang ini jadi pasangan juga gitu? Emang kenapa? Enggak ada masalah kok dia. Kenapa? Enggak boleh sembarangan. Ini cantik banget menurut gue. Ya udah, Om. Iya kan? Om, sikat aja, Om. Itu anaknya, anak-anak. Ini anak ceritanya. Sayang, anak kita udah lama kurang kasih sayang. Ya kamu kasih dong. Udah sering, saya udah bosan. Coba sayang aja dulu. Ya saya enggak bisa. Peluk dong. Papa peluk dong, Pak. Di mana-mana yang kasih sayang itu ada ibunya. Kalau bapaknya kasih nafkah. Oh, ini sebagai orang tua lebih kayak jijik ya anaknya ya. Nah, iya, papa udah kasih uang ke mama. Nafkahnya semua udah ada, tinggal kasih sayang tagih aja sama mama. Tapi gini, apa yang tapi-tapi? Kok papa dan anak enggak seakrab yang udah-udah sih, Pak? Apa? Enggak seakrab sama yang udah-udah gitu. Ini ada apa sih? Ada apa ini? Pelukan. Pak RT datang, Pak RT datang. Anak gitu loh. Pelukan. Dipeluk. Coba dipeluk lebih erat lagi. Nah, gitu. Entar dulu. Ada tadi lu bisik-bisik apa lah? Ada tadi bisik-bisik. Tapi kayaknya ada upil lah apa begitu. Bapak meluk anaknya nahan napas tuh kenapa? Enggak. Ya lu jangan gitu, kalau mau dipeluk lu biasa aja. Udah ada dari sana di sini. Tali sama bapak. Ada lengkap ya, ada bapak. Setelah ini, kita akan ngobrol lagi sama mereka dan juga kita bermain tetap di Tonight Show. Gue emang jago masak. Oh iya, Cece enak tuh masakannya ini. Masih udah ingat sama sobuntutnya? Sobuntutnya enak kan? Sobuntut masak rendang bisa, semuanya bisa. Okay.